As-salatu wassalamu ala asrafil abya'il wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srohli sadri wa yasiri amri wa ulil uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Abdul Muhaimin Karim MA selaku pembina halaman 1 yang sangat kami hormati, Al-Mukarramah Mustayah Mini Jamila Mahya selaku asisten dakwah Islamic Union of Hong Kong yang sangat kami hormati, Ketua Halaqah Sabtu Bunda Retno Uswatun Hasanah beserta segenap pengurusnya yang kami hormati, kepada Bapak Hadi dari KJRI, terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Dan tak lupa yang tertinggal, semua jamaah anggota maupun non anggota halaman 1, terima kasih atas partisipasinya menghadiri acara pelantikan ketua dan pengurus baru halaman 1 periode tahun 2013 sampai tahun 2014. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita diberi hidayah inayahnya dan kita bisa bertemu, bertatap muka dan bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa selawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Habibullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita semua ke jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu adilul Islam. Di sini saya sebagai pembawa acara ingin membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi beserta sari tilawahnya. Acara yang ketiga, doa munajat. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, serah terima jabatan ketua lama ke ketua baru. Acara yang keenam, sambutan ketua baru. Acara yang ketujuh, lantunan kalam qodim. Acara yang kedelapan, pelantikan ketua dan pengurus baru halaman 1 periode tahun 2013 sampai 2014. Acara yang ke-9, penerimaan sertifikat. Acara yang ke-10, pembekalan untuk pengurus baru dari Bapak Pembina. Dan acara yang ke-11, penutup. Kepada Bunda Umi Mimi Jamila Maya, selamat datang. Terima kasih atas selanjutnya. Dan untuk acara selanjutnya yaitu, marilah acara kita buka bersama dengan pembacaan umum kita. Semoga dengan pembacaan Ummul Kitab nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kesuksesan acara kita nanti dari awal sampai akhir. Amin. Ila hadrati Nabiyil Mustofa Sayyidina wa Maulana Muhammadin Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi beserta sari tilawahnya. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. Kepada Ufti Tati Muslihat dan Ufti Lili Dwi Astuti, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh.
Kala kami memohon pertolongan.
Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan orang-orang yang sesat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bacalah dengan nama Tuhanmu, Zat yang Maha Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari gumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar dengan perantaraan kalam. Dia mengajar manusia sesuatu yang tidak diketahui. Jangan demikian wahai orang-orang yang ingkar. Sesungguhnya manusia itu sungguh melampaui batas, karena ia melihat dirinya kaya. Sesungguhnya kembalimu itu kepada Tuhanmu. Maka Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Demikian tadi pembacaan kalam ilahi beserta syarat tilawahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang setimpal dengan bacaannya, khususnya untuk pembaca dan umumnya untuk yang mendengarkannya. Untuk acara selanjutnya yaitu kalam khutbah yang akan dilantunkan oleh grup santriwati Iqra Halaqah 1. Kepadanya kami persilakan. Macu. Nah, ini kan ketok ayu-ayu. Belajar dari mantan diri.
Baik. Baik. Bukan Allah luar biasa sekali ya, sangat merdu sekali suaranya. Baik, tolong aja dihujungi. Untuk acara selanjutnya, doa mengajar yang akan dilakukan oleh grup pengurus Halakoh 1. Kepadanya kami persilahkan. Deng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami melantunkan sebuah isi hati kami, ini lantunan spesial buat guru kita yaitu Bapak Pembina yang tidak ada peduli susah payah dalam bina kami. Kami tidak bisa mengucapkan terima kasih kami. Jadi khusus untuk Bapak dan Ibu Mimi, lantunan inilah yang kami bisa persembahkan. Guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna, alamu mempesona, duhai bulan purnama. Guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna, alamu mempesona, duhai bulan purnama. Munga-munga bersemi di atas tanah suci, mekar indah mewangi cintamu kan abadi ke seluruh penjuru kau tegakkan agama. Jagat raya gempita menyambut akhlak mulia. Guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna, alamu mempesona, duhai bulan purnama. Ku nyanyikan lagumu dengan senandung rindu, kekasih yang ditunggu, wahai kau maha guru. Berlimpahlah cintamu, mulianya ajaranmu, tumbuh subur di kalbu, jantung darah nadiku. Guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna, alamu mempesona, duhai bulan purnama. Guru jalan hidupku hingga akhir hayatku, ku ikut agamamu, jangan tinggalkan aku. Guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna, alamu mempesona, duhai bulan purnama. Maju bangkitlah jiwa, hati penuhi cinta, maju bangkitlah jiwa, hati penuhi
dosa, janganlah kau tergoda oleh surga dunia, karena tujuan kita hanya Dia semata. Guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna, akhlakmu mempesona, duhai bulan purnama. Wahai para perindu, tetapkanlah langkahmu menuju sang petunjuk jalan. Untuk menggapai cintamu, mana kesucianmu. Guru belahan jiwa, kekasih yang sempurna, akhlakmu mempesona, duhai bulan purnama. Terima kasih. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ada tanda-tanda bagi orang-orang yang merangkai ya itu, orang-orang yang menyebut dan mengingat nama Allah semasa mereka berdiri dan duduk, semasa mereka berbaring, dan semasa mereka pulang memikirkan tentang kejadian kami.